Hai semua, Assalamualaikum. Di videoku kali ini seperti biasa aku bakalan share lagi dijualan murah meriah seribuan. Kali ini aku bikin bolu kukus coklat atau brownies coklat. Ini super ekonomis banget. Satu resep jadi 46 pieces, cuman pakai 1 butir telur tanpa oven dan tanpa mixer. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan 300 ml air hangat. Kemudian masukkan 80 gram kental manis coklat atau setara dengan 2 saset. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu ini disisihkan dulu. Untuk selanjutnya, siapkan wadah. Masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian pecahkan 1 butir telur. Setelah itu kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata dan gulanya agak larut. Setelah warnanya agak putih seperti ini dan gulanya sedikit larut, untuk selanjutnya kita masukkan larutan kental manis yang udah kita buat tadi. Kita tuang sedikit demi sedikit semuanya. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, siapkan saringan, kemudian tuang 200 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ini diayak-ayak aja, karena biasanya ada tepung terigu yang suka menggumpal gitu. Setelah itu masukkan juga coklat bubuk, kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder, kemudian diayak kembali. Setelah bahan kering masuk, untuk selanjutnya ini bisa langsung diaduk-aduk aja menggunakan whisker sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, setelah tidak ada yang menggumpal seperti ini, untuk selanjutnya masukkan 150 ml minyak goreng, kemudian diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Setelah benar-benar tercampur rata, hasilnya seperti ini. Adonan bolunya itu jadi lebih licin ya dan lebih mengkilap. Selanjutnya siapkan cetakan agar mini yang kayak gini, yang kecil. Terus kita oles-oles dulu menggunakan sedikit minyak di bagian pinggirnya biar nanti bolunya pas dikeluarkan tuh nggak lengket. Untuk selanjutnya bisa langsung kita tuang adonan bolunya ke dalam cup, jangan sampai penuh. Kira-kira segini aja ya. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam kukusan dan lanjutkan sampai selesai. Nah, setelah tempat kukusannya penuh, ini bisa langsung kita kukus. Untuk adonannya masih banyak, jadi bakalan aku kukus lagi sebanyak 2 atau 3 kali. Nah, ini untuk airnya udah mendidih dan langsung aja kita kukus kurang lebih selama 15 sampai 20 menit atau sampai mateng dengan api sedang. Oke, ini dia hasilnya setelah mateng. Teman-teman bisa tes aja pakai tusukan sate. Kalau ada adonan basah yang menempel, berarti itu tandanya udah mateng. Nah, ini bisa langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kemudian lanjutkan pengukusan sampai selesai. Nah, setelah agak hangat, ini bisa langsung kita keluarkan aja dari cetakannya. Caranya tinggal dipencet-pencet aja, nanti juga bakalan keluar sendiri. Ini setelah selesai dikeluarkan semuanya, kemudian kita tunggu dingin dulu, baru kita kasih olesan whipped cream. Kebetulan aku ada sisa di kulkas, jadi bakalan aku pakai aja. Kalau mau pakai margarin juga boleh biar lebih ekonomis, tapi harus tetap ya nunggu dingin dulu biar nanti toppingnya tuh nggak meleber kemana-mana atau mencair. Ini tinggal kita ratakan aja menggunakan pisau ataupun sendok. Setelah rata, untuk selanjutnya langsung kita masukkan dalam maisi seres seperti ini, ditekan biar nempel, dan ini dia hasilnya. Topping bisa disesuaikan aja, bisa menggunakan seres yang warna-warni, bisa juga menggunakan keju, tapi kalau pengen lebih ekonomis pakainya Mrs. Seres ya. Oke, ini dia setelah selesai semuanya. Untuk beberapa aku kasih topping keju karena nggak cukup. Untuk penjualan bisa dijual satuan atau per box kayak gini. Satu box isi 8. Untuk harga jual bisa disesuaikan aja ya. Nah, ini dia bentuk bolu kukus coklatnya. Bentuknya emang kecil karena emang kita bikin untuk ide jualan seribuan, ekonomis, dan pastinya harga jualnya juga murah meriah. Nah, untuk tekstur bolunya sendiri ini lembut banget, terus moist. Pasti cobain juga, rasanya enak, manis, gak pahit sama sekali. Kalau dijual pasti laris manis karena seenak itu dan pastinya nyoklat ya. Nah, untuk satu resep ini jadi 46 pieces. Jual 1000 pun ini udah untung. Atau teman-teman kalau mau dijual 2000 pun bisa ya. Jadi sesuaikan aja dengan modal dan harga jual di daerah masing-masing. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.